Iya. Yang kecil, lincah, imut itu aku apa bukan? Yang seksi, pintar nyanyi itu Hesti bukan? Terus Obet paling imut, lucu, pintar ngedance itu aku bukan? Kiki si lincah? Hesti si seksi? Ayu si janda! Ibu tuh gak pantas jadi polisi, dia pantasnya jadi model deh. Ibu tuh dulunya model? Sempet ya. Oh, emang ibu suka modeling? Suka. Ah, saya suka ibu lagi. Aduh. Ya. Mbak Alisa, lahirnya tanggal berapa? 98. Wah. 98 ya. Jauh ya. Asalkan sama kamu, aku gak apa-apa. Jangan kayak gitu dong, enggak. Aku tuh udah punya suami ya, enggak ya. Jangan kayak gitu ya kamu ya. Kamu tuh aku banget apa enggak? Aduh, enggak. Enggak pemain film, ganteng, masih muda. Mau boneka LOL. Mau keluar nih rasanya nih. Hah? Ini keluar dari sini. Oh iya 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 iya. Babe. Babe. Lapar. Kamu lapar? Boleh kasih enggak? Aduh, jangan, ini kan tahanan. Masih muda udah jadi tahanan. Umur berapa kamu? 23. Kita enggak seumuran ya, tapi aku mau seumur hidup sama kamu. Udah, jangan ngerayu-rayu. Jangan ngerayu-rayu. Bisa berhenti enggak? Bisa berhenti enggak? Bisa gak berhenti bikin aku jatuh cinta sama kamu? Oh. Sabar, tahan. Dia itu emang juaranya kayak gitu. Oh. Tapi aku serius loh, aku lapar banget. Aku belum makan dari kemarin. Eh, kamu, yeah. Tahu gak? Kalau roti kan masuk ke mulut. Kalau kamu masuk di hati. Oh. Begitu cara mainnya, Bu Esti. Oke. Kamu tahu gak perbedaan roti sama aku? Gak tahu apa tuh. Kalau roti ada tawar. Kalau aku nggak usah ditawar. Aduh, terakhir nih biar gong nih harus nih. Kamu tahu nggak bedanya roti sama kamu? Nggak tahu apa tuh bedanya. Kalau roti digigit, kalau aku ngegigit. Jangan sembarangan di sini ya. Kalau kita tuh di sini tuh nggak akan kemakan rayuan kamu. Betul, mungkin kamu ganteng nggak bakal makan. Tak dulu. Oh, gini kerjaan kalian? Iya. Goda-godain tahanan? Iya. Jangan kelihatan banget dong gatelnya. Genitnya. Ibu-ibu kumpul! Ibu-ibu! Kalau ada laki, mutel lemes tuh laki apa bukan? Bukan! Terus kalau ada laki bertiga-tiga suka ngerumpi tuh laki apa bukan? Bukan! Terus kalau laki kerjanya ngomong, iya, 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 itu laki bukan? Bukan! Terus apa dong? Bentar, kayaknya gue liat mereka lebih prepare. Ya. Gue gabung ke mereka ya. Ayo. Sebentar, Angga. Ya. Jangan sedih ya. Kamu juga dapat bagian dari kita kok. Ah. Ibu, posisi. Udah punya kita sekarang. Posisi. Angga. Iya. Yang kecil, lincah, imut itu aku apa bukan? Yang seksi, pintar nyanyi itu Hesti bukan? Terus Obet paling imut, lucu, pintar ngedance itu aku bukan? Kiki si lincah? Hesti si seksi? Ayu si janda! Janda! Kak Hesti. Ya, aku masih penasaran itu soal roti-roti kamu. Aku ada roti, ada cupcake, banyak banget. Ini kamu yang bikin sendiri? Aku bikin sendiri. Oh my God. Ini enak banget loh rasanya, Bu Hesti. Aku ngerasa, dia menindu aku banget ya. Minta roti, bukan enggak kayak tangannya berat, mesti dipegangin. Aku boleh minta enggak roti? Oh mau. Gak apa-apa lah ya, tahanan kasih rotinya ya. Satu aja. Ini sih cupcake sage.
Cuman ya penjualannya sih ya lagi naik turun. Iya. Tapi keuntungannya lumayan. Oh iya. Emang keuntungannya berapa biasanya? Ini aku jualnya 20 ribu. Untungnya? Jadi untungnya ada 1000. 1000? Nah, ya kebayang nggak kalau 100 juta orang yang beli? 100 juta kebanyakan. Eh kamu tahu nggak? Aku tuh juga bisnis ini loh. Bisnis kue, bisnis roti. Serius? Iya. Tapi keuntungannya nggak sesedikit kamu sih. Oh. Bisa dapat 50 juta loh. Hah? Keuntungan kamu? Keuntungannya 50 juta. Ini daripada kerja di sini kan? Iya, mendingan kita ikutin. Iya. Rambutnya berantakan. Makasih loh. Kalau kamu keuntungannya lebih banyak kayak gini, emang mendingan ikut Angga. Soalnya si Wendy potongannya gede banget. Gede banget ya? Tapi enggak, kamu kan tahanan. Gak mungkin kalau kita polisi masa kerja sama sama tahanan. Yang ada saya kena marah. Iya bagus ini kerjasamanya. Salah yang yang digigit yang ini disuruh Wendy total salah tisu kebalik maaf ya tadi ya salah dong Pak Wendy Angga kasihan ya dikeluarin dulu kali ya iya ya udah lu keluarin aja Angga saya keluar dulu ayo dari tadi baik kok dia. Nah, kamu santai dulu aja di sini. Hujan-hujanan mulu. Maaf, Pak. Orang ingus apa? Lupa ingus putih. Tadi kalian nyobain cupcake ya? Iya. Enak iya. Kan? Gak ada. Tinggal bilang iya doang. Oh, kirain masih berlanjut. Kebawa. Aku udah gak mau main itu lagi. Kenapa? Aku kalah sama mereka. Itu bisnis aku tahu. Hah? Iya. Serius? Oh. Eh kan enggak boleh sama komandan bisnis. Iya. Eh siapa kalau enggak ketahuan boleh. Oh. Yang penting kan enggak mengganggu pekerjaan. Kalau misalnya lu ikut ngejualin itu bisa dapat untung. Untungnya Eh. Enak banget nyender aja. Harus adil dong. Berdua. Ya aku berdua. Ini enak banget. Minta milih yang paling seger ya. Minum insidal sono. Lah memang. Enggak telan lu. Biarin, enggak tuh kan cakep. Batukan. Enggak, jangan mau. Jangan mau ya. Pantaunya udah keras. Entar dulu itu kue siapa yang produksi? Ya, ini Pak sama partner bisnis aku. Ya enggak tahu nih kalau ada ide. Kalau misalnya bisa ngejualin satu kotak ini, untungnya bisa, kan ini ada 6 ribu. Kebayang nggak kalau ada 6 juta orang yang beli? Nah, 6 juta pis mau jual di mana RRC lo? Hei, kalau kalian beli berkap-kap, beratus-ratus. Aku nih! Temen lu, ini temen lu. Visioner! Visioner! Angga udah makan? Udah, kata Angga bahkan katanya bisa untung lebih berkali-kali lipat daripada 6 ribu itu. Masa sih? Ayo guys, mending ikutan join sekarang juga. Gua kalau investasi bisa? Bisa itu justru, malah kita bikin franchise. Potongannya kecil 80%. Itu gede dong, 80%. Lebihin gue lo, gue aja 75. Kalau gue naro modal 500 juta. Wih, gila ada duitnya. Ya belum sih. Guys, mending ikutan join sekarang juga. Gue kalau investasi bisa? Bisa itu justru, malah kita bikin franchise. Potongannya kecil 80%. Itu gede dong, 80%. Lebihin gue lo, gue aja 75. Kalau gue naro modal 500 juta. Wih, gila ada duitnya. Ya belum sih. Cuma kan kalau kita ngomongin kalau, kan kita ngomong kalau. Mending bener ini. Dapat presentasenya berapa banyak nih? Ini sih baru dibahas Angga, katanya punya teman yang bisa investasi. Tadi sebenarnya aku pengennya sama wanita-wanita aja, cuma ya boleh lah. Bisa gua kalau nggak apa-apa kita nggak cocok banget kok mereka. Cuman mereka mah nggak bisa ngajak rahasia dari komandan. Bisa. Jadi pokoknya misalnya kalau kalian punya modal 50 ribu, bisa jadi 50 juta. Tuh kan kaya. Apalagi ada bisnis kue kayak gini, iya. Bisa berkali-kali lipat iya, kan? Iya, bener banget. Ih, kebayang. Pak Surya, ayo cepetan jadi gak usah nilang-nilang lagi, Pak Surya. Ayo. Nilang-nilang mah tugas gue emang ke negara. Iya. Gak ada urusan sama duit gue sendiri, gue integritas, bro. Wah, kebayang kan kalau kita udah, punya gua, uang banyak. Gue bobok tabungan temen gue deh. Gini dong. Kalau tabungan gue belum ada, Gatonya nyolong. Kalau gak gini deh, gue gade motor dulu deh. Motor siapa? Tetangga gua. Sama aja. Tapi jatuhnya please jangan ada yang kasih tau ke komandan. Iya, ini cuma kita berlima aja ya. Terus Pak Dika kan lagi bersama komandan. Saya? Lu sama gua dihitung satu. Iya kan.
Kalian kan kalau naik angkot pasti bayar setengah. Iya. Ya kalian berlima tuh 2, 3, 4, 5. Enggak bilang kita. Kalau tahu sih. Kenapa? Kiki kalau naik angkot dipangku sama sopirnya lagi. Jadi ntar bisnis lo. Jadi yang kasus tahanan ini gimana sih dari pusat dipindahin ke sini? Iya, iya. Tadi saya pindah baru. Iya, soalnya ada orang Jawa Tengah tuh. Apa tuh? Cepu. Wah. Ini orang. Udah ngomongin apa sih? Gak ngomongin apa-apa. Ini lagi bahas dia. Iya. Soal kasusnya apa. Iya. Dulu deh kesel. Suruh masuk ya? Udah istirahatnya. Ya. Masuk lagi. Enak tadi suruh nyobain roti doang. Iya, nyobain roti. Kok gelagatnya pada aneh? Gak ada, kita biasa aja. Lu bisa gak terlalu mencurigakan ya? Gila. Ribet banget dari tadi. Apa ini? Orang kalem-kalemin. Lihat. Enak gak ini? Enak, tapi udah kada luar saya kayaknya gak bersih. Ayo, ayo. Tetangga nitip kan yuk. Iya, iya. Udah ya. Lu demam yuk. Kalau mau tahu apa masalahnya, gope dulu. Let's go, bitch. Lah, gue datang kok pada cabut sih. Ah, gak apa-apa. Enggak. Ngomongin apa? Tuh, gue ada telepon lagi bentar ya. Lah, kok lu cabut juga sih, Sur? Wah, ada telepon lagi. Telepon siapa itu? Gak tahu. Kan gue bilang, ada telepon. Gue salahnya mana? Teman gue bilang ada telepon. Teman gue. Gue gak ngomong punya gue. Gue ngurusin kasus dulu ya. Iya, Ya, hati-hati ya, Pak Wendy ya. Aku datang kok anak-anak pada cabut. Gak ada apa-apa, cuman kayak lagi bahas. Gak ada masalah kan? Gak ada. Gak ada masalah apa-apa. Ini apa nih? Cupcake, apa kue? Oh udah tuh. Salam. Yang mau jenguk Kak Angga. Oh ini, oh ya ada di listnya ya si Pak ya. Boleh-boleh jenguk. Maaf. Enggak. Aku belum ngomong. Ini aku bilang tadi. Apa nih? Enggak ada. Mau ada kata-kata bisnis tadi? Enggak, tadi denger. Ini tadi. Iya, ini aku mau ini loh. Makasih ya. Kamu bawain apa? Kasih. Kamu coba cek aja deh. Ini aku bikin sendiri loh. Ini kamu jago. Siva kan? Iya, yang aku bisnis Siva. Kue juga kan? Iya. Iya, tadi soalnya Angga ngasih tahu kalau mau bisnis kue, jadi ajak. Kamu mau bisnis kue? Emang kamu ngerti bisnis? Ngerti, aku tadi udah ajarin banyak. Dia gak ngerti bisnis. Pas gue ajakin bisnis, dia nanya, itu bis jurusan mana? Makanya harus ketemu sama kamu, aku. Jangan sosokan bisnis, kue bisnis aku apa kamu? Justru kue-kue aku pada laku banget. Oh itu kue bikinan kamu? Iya, mau dibikin besar. Kamu mau bisnis roti-roti begini? Emang kamu punya kenalan orang gede? Hah? Kan bisnis roti perlu backingan. Ada Siva yang mau bantu katanya. Jangan bilangin komandan, please. Kamu direkomendasi sama siapa? Sama Angga. Dia tahanan. Ya makanya jangan tahanan dia, temennya. Iya, saya emang gak berurusan bisnis. Iya, sama aku. Iya. Aku sih gak setuju ya. Emangnya kenapa sih Kak aku gak boleh bisnis sama aku? Getar juga ya. Mohon maaf nih, ya? Lu kan mau jengukin gua ya? Kasian mereka. Kan biar lancar bisnisnya. Ngomong sedekat itu geter juga loh. Iya berarti kalau gitu gak apa-apa dong kita berdua. Enggak, maksudnya kalau mau bisnis yang Siva jelas untung gue terus tuh jangan bisnis roti. Apa dong? Bisnis es batu. Kok es batu? Kenapa es batu? Karena laku gak laku tetap cair. Iya kan? Benar. Itu betul. Sama juga es batu. Ntar ketahuan komandan marahin lo. Komandan dong please. Enggak, iya makanya jangan kasih tahu. Semuanya ikut duluan. Udah makanya kamu kerja sama aku aja. Aduh senangnya satu dapat satu. Tapi. Apa-apa? Aku ke dokter mata dulu ya. Mau ngapain? Mataku aneh. Enggak bisa lepas dari pandangan ke mukanya dia. Aku nggak tanggung jawab lah kalau misalnya komandan tahu ntar gimana? Jangan, please jangan kasih tahu komandan ya. Ya nggak janji ya. Ya udahlah, ini kan kalau misalnya ini untung, Pak Dika juga boleh ikutan invest. Mm-hmm. Iya nanti kan bisa ikutan invest, ya kan? Ya terserah sih, cuman tolong jagain ya, Esti itu orangnya gampang percaya. Ada orang asing bilang suaranya dia bagus aja dia percaya gitu. Jadi, aku bisa dipercaya kok. Aku gak akan bocorin ke komandan. Benar. Tapi hati-hati ya. Bisnis itu kan perlu modal. Modal!
Ibu tuh nggak pantas jadi polisi, dia pantasnya jadi model deh. Ibu tuh dulunya model. Sempet ya. Oh, emang ibu suka modeling? Suka. Mas, saya suka ibu lagi. Aduh. Ya. Mbak Alisa, lahirnya tanggal berapa? 98. Wah. 98 ya. Jauh ya. Jauh ya. Anda dari pusat kalau nggak salah. Iya. Tapi Anda? Ini buat nitip Angga. Nitip Angga? Iya, okay. Seminggu saja. Wah, di tahanan baru Angga? Iya, namanya Angga. Yang suka naik itu. Tangga! Ini kenalkan dari kantor pusat. Bu, saya op di sini, Bu. Ini Bu, makanannya ya. Terima kasih. Silahkan nanti, Bu. Iya. Donat bikinan kami sendiri. Swadaya masyarakat. Ini ada jajanan tradisional. Ya. Capek pasti jauh-jauh. Ini kalau Alisa lihat, tengahnya bulat. Ini telur badak. Jadi kita replika. Mari. Oh. Gitu. Jago juga ya? Iya. Tolong apa tolong? Tolong apa tolong? Tolong. Halo. Dari kantor pusat. Oh, dari pusat. Siap, Bu Alisa. Nah, ini satu lagi, ini risol kopral. Nih, lambangnya. Oh, lambangnya kopral. Ya. Ini, panah ke bawah. Saya juga punya kue. Oh, punya? Tapi harus putar balik. Apa tuh? Kue watan. Kalian. Enggak punya kue, komandan. Nitip. Hah? Tuh, banyak banget. Ibu tuh enggak pantas jadi polisi, dia pantasnya jadi model deh. Ibu tuh dulunya model. Sempet ya. Oh, emang ibu suka modeling? Suka. Mas, saya suka ibu lagi. Aduh. Lo. Mbak Alisa, lahirnya tanggal berapa? 98. Wah. 98 ya. Jauh ya. Jauh ya. Jauh banget ya. Mau saya kalkulasiin enggak? 24 ya, bedanya 28 tuh 9 tambah 8 berapa sih? 17. 17. 17 itu 1 tambah 7. 8. Infinity, rezeki berapa. Lalu mandan kami ini bisa ngerama. Iya. Ya enggak usah, semua orang juga bisa kalau kayak gitu dong. Bukan ngerama, ngejumlah-jumlah itu namanya. Iya. Oh, model dulu. Berapa lama Alisa sempat jadi model? Dari umur 13 tahun. Wow. Terus abis itu fokus sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di Prancis, Paris. Di Paris. Wow. Sekolah kedokteran gigi kan? Iya, abis itu ganti ke fashion. Loh, wah, jauh banget. Sekarang jadi pemain film. Fashionnya di fashion. Fashionnya di fashion. Main film apa? Kali dia fashion. Catatan Si Boy. Oh. Pernah denger gak? Pernah. Monkey Alexander dulu yang main. Iya. Monkey Alexander dulu. Iya, saya suka karakternya si Emon tuh. Iya, Emon. Iya, almarhum Didi Petet itu. Emon. Berarti Anda ini sekolah di Perancis, berarti Anda keturunan tajam dong berarti ya? Iya, waktu di puncak kan dia turunan tajam. Iya. Turunan tajam. Masa naik doang enggak turunan? Iya juga sih. Maksudnya keturunan Prancis kan? Iya, sebenarnya Prancis. Satu kehormatan buat saya nih bisa didatangi oleh Mbak Alisa nih. Thank you. Kalau gitu ikut saya yuk. Kemana? Ya? Keliling kota. Oh. Melihat-lihat pemandangan di sekitar kamp ini. Oh iya, kita view kita bagus sekali sampai di kantor ya. Iya. Kesana jalan Mampang, sana TPU. Iya. Ke sana Akali, ya. Sini agen gas. Agen gas. Jadi emang gak ada. Di Paris kan gak ada kayak begitu. Gak ada, motor roda 3 pakai gas balon gak ada. Ya, ajak aja jalan-jalan kemana. Di kantor kita ini mempunyai sistem yang sangat terkoordinir. Gimana tuh? Ya, kita mempunyai teknologi seperti rekam.com kita punya. Iya, rekam.com ada. Rekam.com kita punya. Komandan. Rekam.com kita punya. Iya, yang ngomong begitu bintang tamu mancing bingung. Ya udah diajak keliling aja, Komandan. Iya, boleh. Silakan. Kita juga punya kartu tetem. Apa tuh? Teka-teki maling. Ini dia. Maling ini mau masuk atau enggak, kita bisa tahu. Untuk melatih intuisi kita untuk mengenali orang. Ya, ya. Anda tuh benar sekali, teman. Terima kasih. Ya, Bu. Polisi. Bagian komandan udah tinggal keluar, pakai ngobrol lah. Tahu kan gue capek. Gitu, Pak. Ntar bisnisnya, pokoknya bisnis plannya, kalau misalnya 50 box kejual, itu bisa yang pelanggannya dapat 1 bulan gratis asuransi kesehatan. Nah gitu aja. Oh, dibanding sama asuransi? Dibanding sama insurans? Iya. Ini siapa? Ini kan si Fat, rekan bisnis aku yang di roti. Halo. Pak Wendy juga mau ikut gabung invest kan, jadi kan? Oh iya, mau yang invest bisnis juga. Boleh. Lebih banyak lebih bagus. Bagus itu investnya. Berapa chipinnya?
cicipinnya. Jangan langsung gede-gede lah. Iya. Startnya dari berapa? Aja lah kalau investasi. Tolong kamu ke sana. Kamu memang cantik, tapi tolong kamu di sana. Gimana? Sama aja dong. Ini kan aja. Oke, gitu ya buat berbisnis biar gampang. Iya. Enggak, saya mah mendingan nyolong motor, ketahuan. Lah gua coba nih. Tapi kalau Siva juga gabung ke usaha ini sih gue sih yakin, optimis gitu. Kali gue pengen ada jingle-jinglenya. Ah benar. Lo kan lagu yang udah ada, lagunya Ed Sheeran kan, yang tentang keluarga, tentang tantenya. Uwa, 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 I'm in love with the shape of you. Uwa, 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 oh ada uwanya. Uwa, iya, uwanya. Tantenya, iya, itu bisa dibantu uwanya. Juga. Jadi, bisnisnya. Nyari apa kemana? HP. HP? HP. Hilangnya di mana? Sana. Kenapa nyarinya di sini? Gelap, sana. Masih lucu aja. Masih lucu aja. Tiba-tiba saya datang langsung berhenti ngobrolnya. Enggak ada apa-apa. Ya, gue nganterin Siva ya. Iya, iya. Oh, dia iya, mau keluar soalnya. Iya, aku mau pamit. Halo, komandan. Halo. Iya. Ini komandan kami, Siva ini. Ini Siva. Halo, Siva. Tadi habis jenguk tahanan di dalam. Jenguk tahanan? Iya, dia. Kok aku gak dijenguk? Mau dijenguk? Oke. Jenggut. Kenapa ada apa? Ya, maaf ya, saya ada curiga nih. Lagi ada bicara apa tadi, Sen? Enggak ada apa-apa. Rutin aja, rutin ngejenguk. Abis jenguk tahanan, ya. Si Hesti katanya mau lihat-lihat kantor polisi. Kan ini sosialisasi buat waset warga. Iya. Masih tadi ada mau pamit. Wah, itu apa tadi? Itu lagu tante saya, Uwa. Uwa, 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 I'm in love with the shape of you. Uwa, itu lagunya si Uwa. Uwa. Bibirnya gak nahan. Lagunya Ed Sheeran. Ed Sheeran. Lagunya Uwi juga ada. Ini aku mau Uwi apa? Uwi, apa? Uwi Makeba, Makeba, Uwi Makeba. Itu aslinya Uwing, Pak. Uwing Makeba. Au juga ada lagu Au. Au apa? Aukah kamu? Oh, Aukah kamu. Ayo masuk Pak, saya antar pulang. Iya, ya, udah pamit dulu ya. Terima kasih komandan. Makasih, iya ya. Ntar kabarin sih Pak ya. Mateng di puun. Hei, sini kamu, bertiga. Ada apa sebenarnya di sini? Gak ada apa-apa komandan. Mata kamu bisa bicara, aku lihat. Mata kamu ada kebohongan di sini. Oh mata lu ngomong begitu. Suap-suap apa ini, ada apa? Gak ada apa-apa komandan. Gak komandan. Gak, jangan bohong kamu. Aduh. Kamu kayak berbeda dengan dari yang biasanya. Enggak, komandan. Surya? Saya enggak tahu, saya baru datang. Siapa? Bener. Bohong dosa nih. Emang bohong dosa makanya saya enggak bohong. Saya mah kalau enggak bilang kan enggak bohong. Yang bohong hidungnya pendek nih. Ayo. Nah, Boyen bohong mulu dong. Strategi marketing aku negaranya Ronaldinho. Apa tuh? Brazil. Lihat di komen-komen selebgram, saya suka banget sama komen. Strategi marketing aku juga Dora. Apa tuh? Berhasil. Oke. Wah, dapat duit banyak lagi ini. Orang kok lagi tengah nih. Oh, jadi kalian berbisnis? Enggak, kemana saya tadi? Saya ngomong. Kan bilang juga apa, kalau kita mau bisnis, jangan ngajak Ayu, mulutnya MB. Asli. Orang banyak banget keceleposannya, heran. Keceleposan. Dia itu. Saya tadi habis. Nyawer ini, nyawer. Nggak usah bohong. Nyawer biduan. Ini pasti ada berbisnis di kantor ini kan? Iya, komandan. Kok tahu? Mas itu ngomong tadi. Mau ngasih saran aja buat kemasannya. Jangan ditulis selamat menikmati. Apa dong? Ntar orang bingung mau ngucapin selamat apa innalillahi. Kok menikmati sih menikmati. Ya ampun, menikmati. Iya, menikmati. Mau ngucapin selamat apa? Innalillahi. Si menikmati. Cil, kita seminggu break, mau enggak? Kursus bahasa Indonesia. Kalau bisa langsung pakai plastik, jangan pakai kotak. Apa emang? Lagi ribut masalah cipta lagu. Ada aja mereka tiga polanya ya. Kalian tahu kan, dalam undang-undang anggota tidak boleh berbisnis. Kenapa sama si masih pelakuan? Kan namanya tidak langsung pekerjaan. Kerjaannya semuanya beres, komandan. Susah ngomong sama kalian ini. Komandan yang aneh, yang halal dilarang, yang haram ditutupin. Ya sudah. Kalau kayak gini kan gak apa-apa, pokoknya kita serik aja tetap kerja, komandan. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa,
kalian bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman. Iya, Pak. Saya juga udah bilang gitu sama Hesti. Bilang apa kamu? Ya itu, maksudnya kalau komandan tahu malah dilarang nanti. Saya juga udah ngomong gitu juga ke Hesti. Bilang apa kamu? Selamat menikmatinya, jangan. Ntar kita bingung mau ngucapin selamat apa mau ngucapin. Nanti Dika bilang gitu, bukan lo bilang gitu. Bilang apa dia? Jangan bilang-bilang apa. Ayo. Terpreskan. Akhirnya kita berhasil tuh nipu si penyelidik ini. Oh my god, jadi bentar lagi kita bakal keluar nih. Oke, cepetan buka, cepetan. Makasih banyak ya. Biar sampai ketahuan. Ini agak. Ya. Finally. Akhirnya. Oke guys, kita katanya bisa kabur. Kesana, yuk. Kesana. Kesana tadi katanya. Yuk. Enak juga. Kok? Bapak coklatnya masih ada? Masih. Saya yang ayam kok. Ada. Lu jadi mesen semen. Kenapa jadi material? Udah jangan pada makan mulu. Enak tapi ini benar. Pak. Pak. Wah. Tadi ada makhluk hidupnya di sini. Kemana dia? Hah? Kayu. Tahanannya. Tahanannya. Fokus lu kenapa di kayu? Tahanannya hilang. Kayu dipindahin. Masih aja bergurau kok aku. Guys. CCTV. Si tahanan kita kabur dibawa sama dua wanita. Kenapa? Meper. Kenapa? Beneran kabur, Bu? Hah? Iya, kabur nih. Tuh di CCTV tuh. Tuh, ya kan? Tuh. Ini bukannya Alisa. Ah, Alisa? Alisa. Sama temannya Hesti tadi tuh. Siva. Berarti mereka kombatrin. Bukan. Berarti mereka satu kongkol. Sekongkol. Ya. Sekongkol. Ya. Berarti Aduh. Mereka kerja sambung. Ah, kerja sambung. Iya, kerja sama. Aduh, gimana dong? Eh, bilang tau komandan kali ya. Jangan, jangan komandan. Wanti-wanti dari awal kamu gak ngerti bisnis. Sekarang kalau udah gini gimana? Udah. Hei, dihibur dong. Orang ditambah. Kasian nih orang. Nangisnya lebay banget. Uangnya banyak yang habis. Udah gitu uang tabungan aku. Nangisnya kayak suara ayam kalkun. Gitu. Aku tabungin semuanya gak balik dibawa kabur. Aku gak ngerti bisnis karena udah aku bikin dari awal. Berarti uangnya Pak Wen ini sama Pak Sur. Hah? Lah, investasi. Lu chip in? Iya. Lu taruh di mana duitnya? Kan semua keuntungannya dimasukin ke Siva semua. Lah kok bisa sih sampai begitu? Ada dia ntar dibalikin. Aku percaya. Marah nih. Udah. Kalau komandan tahu gimana nih? Ini sesungguhnya. Terus si Angga mana nih? Kabur, Pak. Makasih, Teh, yuk. Makasih, Teh. Angganya kabur juga? Kabur, Pak. Iya, dibawa kabur. Kok bisa? Itu kode komplotan. Iya, komplotan. Jadi Siva, Alisa, sama Angga itu komplotan? Iya. Gak ada gitunya. Ini gimana pertanggung jawaban kita sama kantor pusat ini? Itu tahanan titipan. Aduh, wes. Komandan. Bodo amat aja. Berangkat kerja apa gimana? Sekarang mau berangkat kerja. Belum dimatiin. Apa ini begini-begini? Enggak hilang. Gak apa-apa, komandan. Kita gak apa-apa. Bisa diem gak? Serem banget gue sama dia sama lagu. Kenapa? Kemana tahanan? Jadi, lagi, jelasin duduk permasalahan. Pak komandan mau minum dulu gak? Iya, mau minum dulu. Ya, pakai salim. Ayo bikinin ya. Kok pakai salim? Apa saya kata? Apa? Hilang kan? Ini akibat kalian fokusnya kepada bisnis-bisnis di kantor. Ternyata mereka komplotan, komandan. Iya, komandan. Dari awal sudah saya duga. Termasuk Bu Alisa yang dari kantor pusat. Itu palsu ternyata. Terus kalau udah hilang, kalian santai aja. Hehehe. Enggak aneh dong.
Gak usah dicari lah komandan. Angga ada di mana-mana kok. Iya. Oh gitu. Angga. Aduh. Di mana-mana ada Angga. Di semak-semak ada Angga. Apa tuh? Ada serangga. Wah. Tujuh emang di mana? Waduh. Masih ada soalnya. Masa? Angga. Di mana-mana ada Angga. Di kanan kiri ada Angga. Wah, apa tuh? Itu tetangga. Angga. Di mana-mana ada Angga. Habis nikah ada Angga. Eh, rumah Angga ya. Angga. Angga. Di mana-mana ada Angga. Di dalam perang ada Angga. Betul. Angkatan Bersenjata Republik ya. Woi, panjang dong. Angga. Di mana-mana ada Angga. Di Jawa Barat ada Angga. Eh, punten mangga. Keren. Angga. Di mana-mana ada Angga. Dimainin sama anak-anak. Eh, ular Angga. Iya. Yeah. Ular tangga. Ular tangga udah. Belum rumah tangga. Rumah tangga. Yang belum komandan. Angga. Di mana-mana ada Angga. Kalau kita gak mau juga gak apa-apa. Ah, kenapa? Ah, enggak. Angga. Bisa kena pasal berlapis, kalian udah berani-beraninya nipu salah satu di antara kita dengan bisnis. Masalahnya semua kena tipu akhirnya. Iya. Siva, Siva. Kamu sering keluar malam ya? Kenapa? Kok tiap malam datang ke mimpi aku? Kenapa semua kita satu kantor ketipu? Karena mereka ini ternyata jago banget acting. Yes, mereka adalah aktor dan aktris. Betul. Bahkan yang terbaru mereka main di satu film bareng. Hah? Ya. Catatan si Boy. Iya. Yeah. Mana berarti ini kan Angga kan sudah jadi tahanan. Tapi dia kabur. Ya. Berarti masa tahanan kan diperpanjang dong. Pasti. Gimana? Asalkan sama kamu aku gak apa-apa. Jangan kayak gitu dong. Angga, aku tuh udah punya suami ya Angga ya. Jangan kayak gitu ya kamu ya. Kamu tuh aku banget aduh. Aku aduh. Iya. Emang. Emang. 75% jangan lupa. Oke. Yaudah. Saya bawa Angga aja langsung ya untuk langsung ke ruang tahanan. Gimana? Angga, Angga pemain film, ganteng, masih muda, mau ambone ke LOL. Capek unboxing iya, asli. Iya capek. Bawa Angga aja ya. Karena sepatunya gampang hilang lagi. Iya. Hilang kok. Sama saya. Ini benar ah. Kita harus cari tahu seluk-beluknya tentang seorang Siva nih. Oh. Ada fakta menarik. Kenapa baru datang Pak? Kemarin nih 2 jam mati lampu. Bapak bisa benerin? Tugas PLN. Infonya baru nyampe. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Jalan. Bentar, bentar dulu. Kumpul dulu. Kumpul. Pakain komandan. Ya ini artinya resmi kita akan memberikan pertanyaan kepada si. Gak usah pakai jempol kan bisa, langsung aja tanya. Karena itu ada saksinya. Ada saksinya kita berempat di sini. Kalau ada apa-apa kita udah. Kayak gak ngerti aja. Iya nih orang nih. Berapa lama sih lu di kepolisian lu? Selama ini gak ada begini. Gak ada perasaan baru. Namanya Siva Bersin ya. Bersin? Hacu. Iya, Hacu. Saya mau tanya kenapa sih kamu melakukan seperti ini, rencana-rencana jahat seperti ini? Ya, abisnya aku gak tega ngeliat Angga terus-terusan ditahan. Aku juga gak tega ngeliat kamu kalau begini. Kamu kan akhirnya nanti harus ditahan. Gimana aku harus bilang ke mama? Ya makanya bisa gak usah ditahan. Ya bisa, karena ini kan harus undang-undang. Bisa. Bisa sih. Komandan, jangan terpercaya. Jangan terpercaya. Hati-hati ini. Anak ini bisa acting. Hati-hati komandan. Oke, oke. Saya sempat lanjut kemarin. Saya sempat kesulitan mencari data diri. Iya, VO, V ya. Tadi gue. Bisa jauh banget kemari. Di depan mata pasti kemari. Tapi kan di mesin. Apa benar kamu suka mencari nama kamu sendiri di Google? Bisa gak berisik banget ketik-ketiknya? Ya mau ngetik ya? Enggak juga sih, itu sebenarnya waktu itu ditanya pernah nyari nama sendiri gak di Google. Terus aku jawab pernah, karena
kalau aku kan main film suka baca review-review orang. Jadi suka nyari-nyari. Malah seneng atau malah insecure ngelihat apa namanya search nama kamu sendiri? Enggak sih, seru aja ngelihat pendapat orang beda-beda. Cuma pusing enggak? Pusing enggak? Enggak. Muter-muter di kepalaku. Wah. Aduh, lu. Enggak jadi insecure jadinya. Enggak. Mas, senang-senang aja. Aku soalnya tanya, orangnya ya udah kalau ngelihat yang kayak yang bilangnya gimana aku makin termotivate buat. Oh ya. Kamu kalau ketemu haters gimana reaksinya? Iya. Kan enggak semua orang siap dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan seorang haters. Lo tahu konsep mesin tik enggak? Lo tekan dia ngegetok sendiri. Lama-lama lo yang gua getok. Bukan begini. Katanya berisik. Makanya ini kan kalau ini kan enggak ada suaranya. Mending lo pakai rugos lebih cepat. Ya maaf. Oke. Gimana kalau baca komen-komennya haters? Biasanya aku delete aja sih. Belum ngomong, udah lu ketik. Lu ketik apa? Mas, mending ke warnet, biasa ketik juga. Imam. Emang benar, Siva ini punya indera kemana? Enam. Iya, kemana-mana benar. Gak semua orang tuh. Gak semua orang punya. Lu kayak nanya, indera kemana? Iya. Benar ya? Iya benar. Dari kapan kamu menyadari? Kamu bisa melihat gak ada apa di dia? Hah? Di dalam diri dia ada apa? Ada sosok ayah dari berapa orang anak. Itu betul? Ya, itu iya ini. Iya. Ini. Ada satu secara lagi. Metafisik gitu. Ada lagi, tebak. Apa? Ada yang ngikutin gak? Tahu gak? Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Dan ku bangga dan ku balas seisi jiwa. Jangan lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Mas, kan dulu nggak masuk. Ku berjalan mengarungi cinta yang... Udah! Benar itu benar. Benar. Pengalaman apa ya? Ya. Kok berhenti dulu? Ini ada pengalaman mistis nih. Oh. Dari kapan kamu menyadari itu? Aku grogi liatin kayak gitu. Oh, Thomas kali Thomas grogi. Sorry dong. Sorry. Aku dari kecil sebenarnya. Cuman apa yang kamu lihat? Waktu itu aku pertama kali baru ngehnya tuh aku dimimpiin. Jadi tiba-tiba aku ngeliat nenek-nenek, dia tiduran di bawah. Bagus. Gak apa-apa. Tiduran terus, di bawah. Terus abis itu dia lagi tiduran di bawah, terus aku nanya, Nek kenapa? Terus dia bilang, mau bantuin gak? Tolong bantuin saya cari 4 kunci, dia bilang gitu. Terus akhirnya ya udah aku cariin kuncinya, terus ketemu, terus dia pamitan. Nah dari situ tuh kayak banyak hal-hal yang, banyak banget lah hal-hal yang terjadi. Kamu bisa lihat kayak bisa lihat langsung kasat mata. Enggak, kalau kasat mata enggak. Cuman memang aku yang kamu rasain apa sekarang? Aku agak takut sih. Oke, di bagian mana? Takut perasaannya. Lebih ke perasaan takut deket-deket. Sama komandan maksudnya. Oh. tapi itu beneran mimpinya? Soalnya gue juga sama, waktu itu mimpi, dimimpiin itu yang gue inget kuburan. Terus ada cowok gitu. Cowok terus? Sama persis. Jadi gue lewat gitu, Mas bisa bantuin gak? Bantuin apa? Bantuin apa? Cariin kunci. Berapa? Setan tuh Mas. 4. Dia bilang gitu. Udah, akhirnya gue bantu cariin. Ketemu tuh alhamdulillah. Kuncinya abis apa? Itu seneng. C, D minor, A minor ke G. Ah, itu bukan Ben. C, A minor, D minor ke G, ke C lagi. Kunci kan? Akhirnya seneng tuh orang. Kalau gue random banget di daerah Cilandak tuh. Waktu itu gue lagi jalan, ada orang bilang gini, Mas Andika, maaf nih saya mau ngomong begini. Takutnya Mas Andika gak tahu. Ada kodam ya. Terus gue, tahu dari mana? Itu? Belakangnya Mas Andika, Kodam yuk. Wah, Kodam. Cilandak, Kakao.
Hodam itu, kalau ini Hodam bukan Hodam. Hodam. Tapi emang pengalaman-pengalaman bisnis kayak gitu kadang-kadang semua orang pasti ngalamin. Aku termasuk yang gua ngalamin juga sih. Gimana tuh? Jadi aku kan abis pulang dari syuting waktu di zaman dulu di TV sebelah tuh. Iya, iya, iya. Cuma segini berarti TV-nya? Bukan, maksudnya di sebelah. Oh iya. Nah, pas gua keluar tuh security-nya bilang begini, Mas Andre tuh rumah di mana sih? Di Bintaro. Oh, di Bintaro. Lumayan juga dari sini ya. Ya, sekitar 40 menit lah. Mas Andre nanti jangan ke Pancoran ya. Kenapa, Pak? Kan rumahnya di Bintaro. Oh iya. Benar. Benar. Yang ingat. Takutnya supirnya salah. Ini kan Pancoran. Maksudnya Tojor ya? Wah benar juga ya. Ngapain juga gua ke Pancoran. Muter-muter. Terus seremnya di mana? Kita ngebahas hal serem. Itu kan salah komunikasi doang. Kan gua takutin di Pancoran ada apa-apa gitu. Tapi kamu pernah membintangi film horor gak? Pernah. Nah, terus kan film horor tuh rata-rata syutingnya malam, ada pernah kejadian? Pernah sih, cuman enggak ke aku, lebih ke waktu itu aku syuting film Jelangkung 3, terus dia ada yang jadi setannya beneran kesurupan. Mana dia kan maksudnya udah make up full setan gitu, terus kesurupan jadi kayak beneran serem banget. Tahu enggak kamu kalau kesurupan gitu obatnya apa? Maksudnya pertolongan pertama. Pertolongan pertamanya orang kesurupan tuh apa? Apa sih kemudian? Apa tuh? Menurut kamu apa? Bisa doa. Itu bisa, tapi rata-rata yang paling cepat tuh ada. Apa? Kenapa begitu? Pasti dia langsung sadar. Malu. Itu mah palsu, kesurupan palsu kali. Eh, tes aja coba. Kalau ternyata tapi masih kesurupan? Ya asik dong, kita berdua. Asik. Kerja gitu, Pak. Kerja gitu. Gimana nolongnya? Gitar. Kak Sivani pinter nyanyi. Ya. Masa sih? Iya. Ayo dong nyanyi dong, Siva. Giliran bisa nyanyi. Nggak, gue lagi nyanyi. Suara nadanya, suaranya. Saat-saat ku jumpa diri.